Orang yang mempunyai tabiat pribadi yang buruk, mereka ini biasanya didiskriminasi oleh ketua dan rakan sekerja. Bagaimana mereka didiskriminasi oleh ketua dan rakan kerja adalah kita cenderung untuk tidak bergaul dengan mereka. Jadi ini tidak bagus untuk suasana di tempat kerja kerana ia boleh mendatangkan banyak kesan negatif. Bayangkanlah apabila orang yang mempunyai masalah peribadi ini didiskriminasi, mereka boleh jadi turun moral untuk bekerja. Dan apabila mereka turun moral untuk bekerja, rendah semangatnya, hasil kerja akan menurun juga. Jadi kita ni sebenarnya telah merosakkan pasukan itu dengan cara kita berfikir. Jadi tuan-tuan, di sini ada kertas. Apabila saya lorekkan satu lubang di sini, kita cenderung untuk nampak dan berfikir tentang titik ini. Sebenarnya titik ini hanya sebahagian kecil dari keluasan yang ada di sini. Terlalu banyak ruang-ruang yang baik untuk kita lihat kepada golongan-golongan mereka ini. Cari kebaikan mereka, puji kebolehan mereka. Barulah suasana kerja bertambah harmoni.